Ini dia guys, cucur atap kita. Nah, ini kurang bawah nih motongnya nih, kurang bawah. Nah ini daunnya, dan ini yang ukuran besar. Nah ini, alhamdulillah, mantap guys. Tuh. Oke, ini dia guys, persiapan ke Malaysia. UPT, kerja PT itu, kerja PT. Nah, jam berapa itu? Jam 9 lewat. Oke, ini dia guys, nyebrang guys. Mantap. Nah, mana Om Ijum kita? Mantap, tetap semangat. Assalamualaikum, kawan-kawan. Nah, ini kita ke lokasi cucur atap lagi. Hari ini kita dengan semangat. Hari ini kita menggunakan armada yang bisa membawa banyak. Nah ini dia, bersama komandan kita dan Pak Ustadz Ijum. Semangat. Oke, lanjut terus. Salam bonsai dari kami. Selamat menonton. Oke, ini dia guys, guys. Kebun sawit guys. Masuk lagi guys. Ada kawan mincat guys. Lung, kering lung, mantap lung. Ini dia teman-teman, punya teman kita sama yang sana itu, ukurannya panjang dan lumayan. Nah ini dia, cantik. Oke, lanjut terus, kita dongkel lagi sebelum lokasi ini jadikan lokasi sawit. Ini dia, ini buat mami-mami. Ini dia guys, proses pencarian guys. Di padang dan panas seperti ini, kita tetap cari. Ini dia, banyak tapi ukurannya kecil nih teman-teman. Ini dia guys, cucur atap kita. Nah, ini kurang bawah nih motongnya nih, kurang bawah. Nah ini daunnya, dan ini yang ukuran besar. Nah ini, alhamdulillah, mantap guys. Tuh. Oke, mantap, tetap kita lanjut dan tetap semangat, karena ini adalah rezeki masing-masing. Ini sudah di lokasi cucur atap, dan ini beberapa hasil dongkelan yang kecil-kecil kita ambil karena lokasinya mau dijadikan lahan sawit. Jadi kita manfaatkan terlebih dahulu. Ini dia ukuran lumayan. Oke, mantap. Sip. Ini baru permulaan ya? Ya, pertama kali. Jadi belum masuk ke lokasi sesungguhnya. Nanti kalau udah di lokasi, masih pemula. Ini permulaan nih, lokasi pertama. Ada 7 pos di lokasi ini. Ya, 7 pos. Oke, nah ini ukurannya seperti ini saja, lumayan lah. Akan ada kerabu, kerabu dadakan, hantam-hantam. Om, makan dulu Om, Ustaz. Oke, ini dia telur guys. Oke, ini Om Dika, Om Siheb, Om Senge. Nah, ini Om Kemang, Om Banteng. Selamat ini siang. Om Jepri, sana Om Pusu. Wah, ini nih, ini Raja Dongkel nih sekarang nih. Lagi, Senge lah. Oh, Senge ini dipecahkan lah. Tuh dia barangnya guys. Oke, mantap. Guys, kita buat kopi dulu guys. Usahlah sungkup. Kalau yo, kamu kasih lo. Perlu gaya paspor. Oke, ini dia, Om. Oke, mantap. Oke, siap perujak guys.
Mantap. Pasukan rampuk tuh. Buruhara. Nah, udah anda manokan guys, guys, 5 karung, 3 karung, nah, guys. Ini sendiri guys, segini guys. Kotak, 2 kotak, 3 karung. Isinya 100, 200. Sampai 100? 200. Belum lagi yang lainnya? Belum. Oke, mantap. Sebentar lagi guys, mau jadikan kebun sawit guys. Siap-siap guys. Siap, yang belum kebagian. Nah, ada patok sawitnya guys. Nggak ada nama-namanya. Siap-siap guys. Jadi sebentar lagi kemun sarit guys. Kopi panas. Oke, alhamdulillah guys, ini dia. Nah, ini paling besar nih. Mantap nih. Kan? Tetap tinggal aja. Dompet di tasnya. Oke. Semangat teman-teman. Masih semangat. Untuk cucur atap yang kedua kali ini. Oh, tunggu. Bosku. Oke, mantap. Tetap semangat bosku, ini kita tetap semangat. Ke lokasi kedua. Ini dia cucur atapnya guys. Masih ketiga bawa anak istri. Oke, yang ketiga bawa istri kita. Mantap lokasi ini. Oke, ini dia guys, siap berangkat. Mantap. Mantap kawan-kawan. Udah lemah, kawan-kawannya udah lemah. Dah lemah semua, ini siap berangkat. Kopi mas. Japai dulu guys. Terima kasih. Mantap kawan-kawan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Inilah dia barang angkutan kita semua. Mau pulang dari Malaysia. Mau pulang ini dari seberang. Dari PT guys. Dari PT guys, ini dia. Bersama teman-teman semuanya, kita mantap, OTW. Guys. Mantap, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, membawa CA. Tetap semangat. Dan, ya, semangat. Ini kita menuju pulang, membawa ini CA, ini yang sangat disayang-sayang ya. Jadi disimpan golden. Di depan. Isinya golden. Golden. Ini golden. Buat Bapak Panglima. Iya, buat Bapak Panglima itu. Mantap sekali. Terima kasih. Dan ini sedang menunggu antrian di penyeberangan ya. Nah ini dia, jadi ini sedang menunggu antrian untuk nyebrang ke lokasi ujung sana, karena lokasi ini memang cukup lumayan jauh, menempuh jarak kurang lebih sekitar 7 jam ya perjalanannya. Oke, ini dia guys, saatnya bongkar guys.